Iya. Di salah satu startup di bidang logistik yaitu Bizi. Okay. Dan juga saya ada kesibukan lain, saya punya software house. Jadi saya sebagai founder dari software house Geomedia di kantornya berpusat di Jakarta. Dan saya juga sebagai founder dari startup yang saya punya startup yang saya di bidang fintech financial technology. Wih, berarti cukup sibuk banget ya, Mas ya. Iya, Pak. Lumayan lah, cukup. Lumayan ya, tapi hobi kan ya, Mas, jadi dinikmatin. Iya, karena memang hobi memang benar sih, karena hobi jadi kita nggak kerasa gitu. Ya, betul, 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 betul. Oke, gimana, Mas, mau langsung mulai aja materinya atau masih mau ngobrol-ngobrol atau gimana nih? Oke, bisa Enaknya. bisa langsung saya mulai aja ya, gitu. Langsung aja, mungkin saya akan jelasin sedikit terusnya di webinar ini. Jadi untuk teman-teman semua yang mau mengajukan pertanyaan, bisa langsung masuk ke kolom chat Q&A. Jangan di kolom chat biasa yang teman-teman lagi ngobrol di sini, karena kalau misalnya di kolom chat nanti saya nggak bisa jawabnya karena banyak masuk terus gitu. Kalau misalnya di kolom Q&A kita bisa lihat pertanyaan dari teman-teman semua gitu. Nah, saya titip juga buat teman-teman semua, tolong fokus karena ini ilmu ya, Mas Iya ya. betul, ilmu nih. Saya Iya. sharing ilmu apa yang saya sampaikan nantinya. Saya harap ada pionir-pionir baru untuk menjadi seorang full stack engineer Amin, karena amin. demand-nya untuk saat ini sangat tinggi. Iya, betul, betul sekali. Amin, amin, benar banget. Oke, selamat belajar buat teman-teman semua dan semangat ya, Mas Faris. Iya. Oke, silakan langsung aja materinya. Oke, okay. Perkenalkan saya perkenalan lagi, saya sebagai Faris Darmaniar ya. Di sini kita akan membahas mengenai full stack JavaScript engineer. Gitu. Mungkin dari teman-teman akan timbul banyak pertanyaan mengenai apa sih itu full stack, apa sih itu JavaScript, nah itu. Nah, kita lanjut. Nah, apa itu JavaScript? JavaScript satu merupakan bahasa pemrograman. Jadi JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, mungkin bisa disamakan dengan seperti Java, seperti PHP, seperti C, kayak gitu. Dan apa itu JavaScript? Yang kedua adalah dia suatu bahasa pemrograman yang dapat memperbarui dan merubah suatu entitas dari HTML dan CSS. Dan yang ketiga, apa itu JavaScript? JavaScript bisa untuk kalkulasi, manipulasi, dan validasi dari sebuah data. Dan itu sifatnya semua client side, jadi tidak dari server side. Gitu. Dan JavaScript itu berawal dari client side dalam sebuah web. Jadi semua web yang ada di dunia itu pasti ada JavaScript-nya karena itu merupakan sudah sebuah kebutuhan penting JavaScript. Tuh. Lanjut sebentar. Nah, di sini apa itu full stack engineer? Full stack engineer adalah seorang engineer yang mempunyai kemampuan di sisi front end dan di sisi back end. Jadi dia
itu kenapa diberi nama full stack engineer. Jadi dia memahami segala aspek dari front end dan back end gitu. Dan kedua, kenapa sekarang jadi populer? Kenapa ya? Sekarang jadi populer karena demand dari full stack JavaScript engineer ini tinggi, jadi populer karena permintaan dari pasar sangat tinggi. Karena dari satu sisi bisnis itu dari sisi bisnis bisa memotong cost atau biaya yang mereka keluarkan. Kita ambil contoh, kalau nggak ada full stack JavaScript engineer berarti harus ada front end engineer dan back end engineer. Nah, dari sisi bisnis dia harus bayar dua orang nih, dua engineer, front end dan back end. Dengan adanya full stack, dari sisi bisnis dia cukup hiring satu orang. Karena satu orang ini sebagai full stack engineer dia udah bisa mencakup front end dan back end. Tuh. Nah, apa yang harus diketahui mengenai full stack engineer? Mungkin bisa dilihat di gambar UI dan UX. Itu mengenai desain, tapi itu hanya part of. Jadi bukan dalam arti full stack engineer ini harus memahami UI UX. Hanya jadi di garis bawahin hanya memahami sedikit sebagian kecil dari UI UX. So, yang kedua apa yang harus diketahui mengenai front end. So, nanti penjelasan dari masing-masing ini ada di slide selanjutnya ya. Jadi front end. Jadi ini front end ini merupakan aplikasi layer presentasi untuk ke user gitu. Lalu business logic. Business logic ini lebih ke logic dari kita untuk memahami dari bisnis yang kita ketahui gitu. Lalu API dan backend. API dan backend ini lebih ke controller atau sistem backend yang untuk handle untuk menampilkan data ke front end seperti itu. Lalu ada database juga. Tuh. Database ini ada macam-macam, banyak, tapi sebagai full stack engineer tidak dari saya mungkin tidak diharuskan kita memahami terlalu detail oriented mengenai database gitu. Yang penting kita mengetahui database itu bagaimana cara kita create, read, update, delete, lalu untuk join, left join, dan sebagainya. Gitu. Bisa digunakan untuk apa full stack JavaScript engineer? Bisa digunakan di berbagai macam industri. Karena demand dari full stack JavaScript engineer ini sangat tinggi, apalagi JavaScript ya, gitu, full stack JavaScript engineer. Kenapa? Bisa digunakan untuk apa? Banyak gitu. Contoh, kita ambil contoh mulai dari web application. Jadi kita bisa bikin web-based yang sifatnya seperti Twitter, lalu Facebook, kayak gitu. Lalu JavaScript juga sekarang bisa kita untuk power untuk bikin mobile application. Jadi JavaScript juga mencakupi itu. Jadi kita bisa jadi seorang mobile application juga. Jadi nggak harus kita belajar Android, kita nggak harus belajar Swift di iOS gitu. Karena dengan kita mengerti JavaScript, kita udah bisa bikin mobile application gitu. Contoh mungkin aplikasinya framework yang kita pakai yaitu React Native. Gitu. Lalu kita bisa juga sebagai full stack JavaScript engineer kita bisa bikin desktop application. Jadi cross-platform. Jadi contohnya misal cross-platform seperti aplikasi Spotify. Spotify mungkin dari beberapa kalian yang install di PC komputer masing-masing, Spotify itu built in JavaScript. Nah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, full stack JavaScript. Inilah kelebihannya JavaScript. Satu JavaScript, different technology stack. Ada berbagai macam technology stack. Dan kita bisa memakai semuanya untuk segala kebutuhan yang dibutuhkan, yang diinginkan. Kita pengen, contoh di sini ada front end. Front end JavaScript ada banyak macamnya. Yang terkenal memang yang demand on popular, yaitu
AngularJS dan ReactJS. Tapi sebenarnya dari sisi front-end itu ada Vue.js, ada Knock, Knockout, lalu ada juga Backbone.js gitu. Nah, dari sisi back-end, sudah pasti kita untuk sebagai full-stack JavaScript kita butuh Node.js. Karena itu main core-nya JavaScript untuk hand layer dari back-end gitu. Nah, framework yang bisa kita pakai ada banyak sebenarnya. Mulai dari Express, Meteor, Size, Restify, Keystone. Banyak deh, nanti ada. Saya kasih sampelnya ya. Lalu database. Database ini untuk menyimpan data. Untuk full stack JavaScript, itu kita punya banyak pilihan tergantung dari kebutuhan. Gitu. Yang terkenal sekarang, yang sering dipakai, mulai dari MySQL, lalu database sendiri ada dua ya, relational dan non-relational. Jadi database, itu ada MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Cassandra, mungkin yang terkenal di Amazon kayak RDS, Aurora, banyak macam. Itu nanti kita bisa bahas di belakang. Oke, kita lanjut. Pro. Di sini kita bahas apa sih kelebihannya JavaScript gitu. Loh, kenapa kok bisa demand-nya tinggi? Nah, di sini kelebihannya JavaScript. Pertama, kecepatan, speed. Kenapa saya bilang speed? Karena time frame atau mungkin bisa saya katakan timeline untuk development dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, untuk JavaScript ini sangat cepat. Bisa memotong timeline untuk development. Jadi misal contoh kita bikin suatu aplikasi. Contoh misal dengan saya pengen membuat mobile application Android. Kalau kita development dengan Android native, misal bikin satu buah screen tampilan, itu bisa butuh waktu 3 minggu. Tapi dengan JavaScript, kita bisa kerjakan dalam waktu 1 minggu. Itu kelebihan pertama, speed. Dua, kesederhanaan. Ya, JavaScript ini sangat sederhana banget bahasa pemrogramannya, karena dia sangat-sangat simpel buat saya, jadi sederhana dalam arti tidak ada yang namanya kalau dalam bahasa OOP, Object Oriented Pemrograman, tidak ada multiple inheritance. Jadi dia hanya bisa single inheritance, lalu tidak bisa kita bikin satu screen itu mungkin saya kasih contoh di JavaScript saya ingin bikin satu screen mobile application, saya cukup coding sebanyak kurang lebih untuk standar 100 line. Sedangkan di bahasa pemrograman lain itu bisa lebih dari 400 line. JavaScript, yang ketiga, pro-nya, populer. Karena kepopuleran JavaScript yang berawal dari React, perkembangan dari React, Angular, yang mereka mengeluarkan konsep bisa membangun aplikasi mulai dari web-based, habis itu bisa bikin cross-platform-based, habis itu bisa bikin mobile application. Karena itulah kepopuleran itu yang menjadi pro dari JavaScript. Gitu loh. Lalu ada mungkin ini diabaikan yang nomor 4, kita balik ke langsung nomor 5, interface yang kaya. Interface yang kaya ini dimaksud adalah kita banyak pilihan interface yang mau kita pakai JavaScript gitu kan. Awal yang tadi saya sampaikan kan ada React nih, lalu ada AngularJS, lalu ada Backbone. Kita bisa milih mau pakai yang mana. Jadi tergantung dari kebutuhan kita, kita mau pakai mana gitu. Dan yang terakhir itu keserbagunaan. Jadi JavaScript ini sangat banyak banget kegunaannya, serbagunanya. Jadi seperti yang terkait dengan yang saya jelaskan tadi, dia bisa untuk bikin mobile application, kita bisa bikin web-based application, kita bisa bikin desktop application. Kita lanjut. Kekurangan dari JavaScript. Nah, yang pertama adalah masalah client-side security. Client-side security, dari sini kekurangannya JavaScript adalah dia tidak bisa menghandle
terlalu dalam dari sisi klien untuk masalah security. Itu kekurangan pertama nih, itu limitasi itu. Karena kekurangannya ini karena JavaScript tidak bisa handle apa yang dilakukan user dari sisi client side atau dari sisi front end gitu. Yang kedua, browser support. Nah, JavaScript ini hanya support di browser yang udah modern. Bisa dikatakan kalau di Chrome bisa versi yang 70 ke atas, kalau pakai Chrome 70 ke bawah dia akan nggak bisa jalan. Bisa contoh lagi di Internet Explorer, mungkin kalau di Internet Explorer yang versi 7 ke bawah, dia tidak akan bisa jalan. Gitu. Yang ketiga, single inheritance. Single inheritance, jadi di sini kekurangan JavaScript, dia tidak bisa multiple inheritance, dia cuma bisa single. Single inheritance, di mana dia mau nurunin data kelas antar kelas cuma bisa single, tidak bisa multiple ya. Lalu yang ketiga, rendering stop. Ini yang sering terjadi, yaitu kita lupa kekurangannya JavaScript, ini yang sering terjadi ya, rendering stop. Misal contoh kita lupa ngasih titik koma atau lupa close tag, udah error pasti bahasa pemrogramannya gitu. Kita nggak bisa display, ya ini kenapa nih gitu. Itu kekurangan dari JavaScript dari garis besar ya gitu. Saya tidak bisa tuliskan satu persatu. Gitu. Nah, di sini full stack JavaScript high level overview. Apa aja sih yang scope yang kira-kira dipegang nantinya sebagai full stack JavaScript engineer? Gitu. Nah, di sini interaksi dari mulai dari client side yaitu browsernya atau bisa jadi React atau Angular, Internet Explorer, Mozilla Firefox itu akan ada interaksi dengan backend. Backend ini ada di Express.js. Nah, Express.js ini hanya sebagai middleware jadi perantara gitu. Jadi nanti ada middleware, di situ ada kita bisa middleware mau security prevention atau middleware validasi gitu. Node.js ini JavaScript yang terinstall di server. Jadi kalau di PHP harus pakai Apache dan PHP. Nah, kalau untuk JavaScript untuk server harus pakai Node.js, itu wajib. Nah, lalu ada database. Nah, ini udah pasti karena kita butuh database untuk membangun sebuah aplikasi gitu. Ini high level overview-nya. Kita lanjut lagi. Nah, apa aja sih front end JavaScript? Ada banyak. Yang terkenal nomor satu, yang demand tertinggi yang sekarang adalah di React.js. Demand nomor dua ada di Angular.js. Nomor tiga ada Vue.js. Lalu ada beberapa framework lainnya yang juga masih ada yang pakai, yaitu Ember.js, Meteor, dan Polymer. Gitu loh. Lalu kita ke backend. Framework apa aja sih dari JavaScript yang bisa kita pakai? Nah, di sini ada banyak. Mayoritas backend yang sering dipakai adalah Express.js. Kalau kita pengen simple bikin backend untuk API. Lalu ada juga HP.js dengan kelebihannya yang dia fiturnya lebih rich, lebih kompleksitas karena dia lengkap dengan middleware juga. Lalu ada Meteor.js, itu juga ada. HP, Meteor.js, Sales.js, Loopback.js, dan Net.js ini semua lebih kompleks dibandingkan Express.js gitu. Apalagi di Loopback.js dan Next.js ini dia TypeScript. Mungkin dari kalian, apa itu bahasa asing lagi TypeScript? TypeScript itu sebenarnya JavaScript. Cuma dia compiling-nya, awal pengerjaan coding-nya itu hampir mirip dengan Java. Jadi class method tapi nanti hasil akhirnya tetap di convert jadi JavaScript. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, bagaimana cara menjadi full stack JavaScript engineer? Ini dari saya, saran saya. Yang pertama, don't lose your logic.
Nah, sebagai seorang full stack JavaScript engineer, kita jangan sampai kita hilang cara logika kita gitu. Karena kunci dari kita belajar dan ingin menjadi seorang full stack JavaScript engineer, kunci utamanya adalah kita harus kuat di logika. Nah, dua, identifikasi area yang ingin Anda kuasai. Nah, JavaScript yang sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, JavaScript itu presentasi misal contoh front end ada banyak, React.js, Vue.js, Meteor.js. Nah, di sini maksud identifikasi area yang ingin Anda kuasai, jangan dipelajarin semua. Pilihlah salah satu yang ingin kalian pelajari pertama. Itu yang penting. Yang kedua, berfokuslah pada pembelajaran beberapa stack penting. Misal, kita backend. Saya mempelajari backend menggunakan Express.js. Nah, stack-stack penting ini dalam arti modul apa aja sih yang dibutuhkan Express.js. Contoh, kita konektivitas dengan database. Saya pakai SQLize.js gitu. Atau saya mau pakai modul MongoDB. Nah, itu jadi maksud saya hal-hal yang related dengan pingin kita pelajari, kita kuasai, itu kita pelajarin juga. Yang related ya, jadi bukan kita terlalu, jangan sampai terlalu jauh relatednya. Jadi related yang ada di sekitarnya, apa yang kita inginkan gitu. Yang keempat, bersihkan dasar-dasar Anda. Mungkin kalian bingung, apa nih bersihkan dasar-dasar Anda gitu. Bentar, saya minum kopi. Di sini bersihkan dasar-dasar Anda dalam arti jangan memikirkan bahasa pemrograman yang lain, jangan kalian memikirkan dasar saya kepikiran saya susah nih gini, jangan. Itu dibuang gitu. Yang terakhir, tingkatkan tingkat kenyamanan Anda dengan teknologi penting. Nah, di sini maksud saya adalah kita harus selalu nyaman dengan apa yang kita pelajarin. Tapi dalam dan juga kita jangan karena nyaman mempelajari satu, lalu kita nggak mau karena udah mengerti kita nggak mau untuk mempelajarin yang lainnya yang related dengan apa kita pelajarin gitu. Jadi banyak teknologi penting yang membuat kita nyaman untuk kita lebih comfort, lebih pede dengan apa yang kita kerjakan. Contoh, saya React, saya mau pelajari React.js gitu kan, saya udah nyaman nih, terus saya nggak mau mempelajari hal lainnya gitu, padahal ada hal lain yang ada hubungannya related dengan React.js. Dan kalau nggak saya pelajarin, nanti dalam arti tingkat kenyamanan saya bisa berkurang, karena nanti ketika ada disuruh, tolong kerjakan ini dong, saya nggak bisa gitu. Nah, tuh. Lanjutnya, nah, basic skill apa aja sih yang dibutuhkan sebagai full stack JavaScript engineer? Yang pertama udah pasti HTML, lalu dua ada CSS, ketiga ada JavaScript itu sendiri, lalu keempat ada backend, dan kelima web arsitektur. Nah, yang part pertama nggak saya jelaskan karena itu nggak perlu dijelaskan karena itu nggak terlalu heavy. Nah, di sini web arsitektur dalam arti apa sih web arsitektur itu? Jadi web arsitektur itu adalah kita harus tahu bagaimana kita mendesain suatu front end ataupun back end sistem. Contoh kalau front end arsitekturnya ini harus seperti apa sih gitu? Nggak mungkin kita bikin web udah dikasih UI UX, terus kita asal tempel-tempelin gitu sesuai dengan desain, enggak. Kita harus tahu arsitekturnya. Oh, ini misal desain seperti ini, contoh seperti ini. Nah, untuk arsitektur ke action selanjutnya saya harus bagaimana? Seperti itu. Atau contoh lagi backend. Bagaimana sih arsitektur backend? Nah, backend itu ada API layer presentation. Jadi gimana sih saya harus
mendesain APA agar tidak berantakan. Terus bagaimana saya ketika memberikan respon data untuk ditampilkan ke front end itu nggak terlalu berantakan, mudah dibaca, seperti itu. Yang ketiga, database. Nah, database ini nggak perlu saya jelaskan. Yang kelima itu tadi database. Yang keenam, version control. Version control ini dalam arti maksudnya adalah git ya, git version control itu penting juga gitu. Lalu yang ketujuh, working with API, bekerja dengan API. Ini relasi dengan backend, karena apa? Backend itu pasti kita bikin REST API, apapun itu REST API itu pasti backend yang mengerjakan gitu. Entah itu nanti REST API ini ada working dengan terparti gitu. Yang terakhir, nggak wajib, tapi setidaknya kita harus mengetahui dasar-dasarnya, yaitu server. Kenapa dibutuhkan server? Karena full stack engineer setidaknya harus tahu server. Kenapa? Misal nih, kalian mau bikin ada project front end atau back end, kita butuh mengetahui skill server, not too deep, nggak terlalu dalam. Kenapa? Karena kita nanti deploy di online kan, kita live kan production. Nah, itu kenapa terakhir kita harus tahu punya skill server, tapi nggak terlalu dalam. Setidaknya kita tahu command line interface dari Linux lah gitu. Lanjut. Nah, sebentar. Apa arti dari full stack engineer? Ini slide selanjutnya hanya beberapa pertanyaan global, tapi nanti di akhir kalian bisa, kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan aja ya. Apa arti dari full stack engineer? Full stack engineer adalah seorang engineer yang memahami front end dan back end. Gitu. Memahami front end dan back end. Jadi jangan salah tangkap dalam arti full stack ini harus ngerti desain. Oh, enggak. Kamu cukup sebagai full stack cukup memahami, tapi enggak harus bisa memahami desain itu apa gitu. Jadi bukan full stack ini harus mengerti database, enggak. Kita cukup memahami, tapi enggak harus terlalu dalam, karena nanti database pasti ada engineer-nya juga gitu. Jadi kunci dari full stack engineer adalah seseorang yang memahami front end dan back end. Itu aja. Pertanyaan kedua, apa pekerjaan full stack engineer? Ya itu tadi, pekerjaan full stack engineer adalah development dari front end dan back end. Jadi gimana caranya efisiensi development untuk front end dan back end. Itu pekerjaan utama dari seorang full stack engineer. Pekerjaan utama. Nah, apa perbedaan full stack engineer dengan engineer lain? Sudah saya mention. Perbedaannya adalah full stack engineer ini mengetahui dua sisi, front end, back end. Sedangkan engineer-engineer lain, misal ada engineer, front end engineer, dia cuma tahu front end, tapi dia tidak tahu back end. Sedangkan back end engineer, dia cuma tahu back end, tapi dia tidak tahu front end. Sedangkan full stack engineer, kita tahu dua-duanya nih. Bagaimana full stack engineer bisa membantu dalam meningkatkan bisnis? Kenapa bisa sangat membantu meningkatkan bisnis? Pertama, karena dari sisi bisnis, dia nggak perlu hiring front end engineer dan back end engineer. Dia cukup hiring full stack engineer dengan gaji yang sedikit lebih mahal, tapi masih memotong ongkos, nggak harus bayar front end dan back end. Jadinya, itulah kenapa full stack engineer bisa membantu dalam meningkatkan bisnis. Dari sisi bisnis dia bisa memotong ongkos gitu, biaya kos yang dia harus bayar. Pertanyaan kelima, kenapa demand dari full stack engineer sangat tinggi? Iya. Semenjak dari tahun saya sebagai full stack engineer dari tahun 2015, demand mulai tinggi. Kenapa? Karena banyak perusahaan atau apapun itu perusahaan ya, startup, itu lebih mencari ke full stack engineer karena mereka pingin selain memotong biaya, terus memotong waktu,
dan dengan harapan full stack engineer ini dia udah memahami, jadi nggak terlalu membuang-buang banyak hal. Tuh. Kenapa full stack engineer lebih baik dibandingkan engineer lainnya? Kenapa ya? Bisa dikatakan lebih baik. Kenapa? Karena full stack ini dia memahami backend dan frontend. Jadi dalam satu kepala. Jadinya full stack engineer lebih baik karena dia mengerti, oh saya mempresentasikan data dari backend ke frontend harus seperti apa. Nanti dari frontend saya harus menangkapnya bagaimana. Saya mengolahnya harus seperti apa. Sedangkan kalau dibandingkan engineer lain, misal frontend sendiri, backend sendiri, mereka bakal butuh meeting dulu, diskusi. Backend misal mau ngomong ke frontend, frontend kamu butuh data bagaimana nih gitu. Pasti frontend akan memberi info. Oh saya minta data yang dipresentasikan seperti ini saya tangkap gitu. Jadi itu kenapa full stack engineer lebih baik gitu loh. Nah, berapa lama waktu untuk dibutuhkan menjadi full stack engineer? Balik lagi dari kalian masing-masing. Saya menjadi full stack engineer, saya mempelajarin 5 bulan. Tapi ini nggak bisa saya samaratakan ya, gitu loh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang full stack ya, gitu. Tapi saya yakin kalian bisa menjadi seorang full stack dan open job position itu sangat luas. Nah, nih, bagaimana prospek dari full stack engineer? Nah, ini adalah hasil survei dari Stack Overflow. Jadi di situ kalian bisa tahu sendiri, full stack demand-nya sangat tinggi, 51%. Sangat banyak sekarang full stack dibutuhkan dibandingkan back-end, front-end, ataupun yang lainnya, develop enterprise application. Padahal sebagai full stack engineer, kalian nantinya bisa back-end, bisa front-end, kalian bisa develop enterprise application, desktop application, ataupun mobile application. Jadi kalian mencakup semua itu. Pertanyaan 9. Berapa kisaran gaji full stack developer? Ini nih, banyak yang mempertanyakan ke saya, berapa kisaran gaji? Awal sebagai waktu saya masih junior full stack engineer, dev full stack JavaScript engineer, kisaran gaji ya, mulai dari 100 sampai 900 juta per tahun. Oke, 100 sampai 900 juta per tahun. Berarti kalau per bulan mulai dari 8 juta sampai kurang lebih 150 juta per bulan gaji dari full stack developer. Kenapa kok bisa segitu? Memang ini demand, karena demand tinggi, makanya ring gaji full stack developer semakin naik gitu loh. Oke. Demo ya? Sebentar. Saya siapkan demonya dulu ya. Oke. Sebentar. Oke, sambil persiapan, gimana kalau kita masuk dulu ke pertanyaan? Boleh, boleh, boleh. Ini dari Anonymous. Bootstrap apa sudah ketinggalan? Gimana nih pertanyaannya? Bootstrap apa sudah ketinggalan zaman ya? Soalnya tidak dibahas di sini. Nah, oke, pertanyaan ini langsung saya jawab aja Mbak ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Bootstrap itu adalah CSS. CSS Framework Layer Presentation ya. Jadi Bootstrap itu hanya di CSS ya. Bukan di layer JavaScript. Jadi dia cuma layer design. Jadi di JavaScript
saya ambil contoh di React.js. Di React.js itu udah tidak ada yang namanya Bootstrap atau jQuery, karena kita semua udah pure native JavaScript. Itu lebih lebih modern di JavaScript ya, di terutama di React gitu. Tuh. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke, berarti tadi sudah terjawab ya. Jawab ya. Sampai. Ini ada lagi nih. Seberapa pentingkah bahasa Inggris untuk seorang programmer? Nah, seberapa penting? Tergantung. Kalian mau, kalau dari kalian pengen cari gaji yang lebih menantang, ya, lebih menantang nih ya, gitu loh. Banyak perusahaan startup itu dari luar negeri. Dan adapun dari Indonesia, staff-staff mereka itu kebanyakan orang dari luar. Contoh saya di Busy, CTO saya dari orang Belanda. Jadi penting buat saya bahasa Inggris, karena itu meningkatkan valuasi kalian sebagai seorang engineer. Betul, setuju banget. Ini dari teman-teman ada yang mau nanya lagi, barangkali bisa langsung masuk aja ke kolom Q&A. Ah, tuh Mbak ada pertanyaan, apakah akan diajarkan full materi di program ini? Di silabusnya kayaknya diajarkan ya? Ada. Ya. Ada kok. Di sesi terakhir. Nanti dijelasin di sesi terakhir ya, kalau bagian ini. Jadi untuk Kak Aliyah ya, stay tune terus. Nih Mas, ada lagi. Apakah orang yang newbie di IT masih memungkinkan untuk belajar menjadi full stack? Sebentar. Mana tadi pertanyaannya? Apakah orang yang newbie di IT masih memungkinkan untuk belajar menjadi full stack? Masih. Karena apa? Banyak teman saya full stack engineer yang benar-benar newbie di IT. Mereka awalnya seorang lulusan, ada yang teman saya lulusan ekonomi, ada teman saya yang lulusan kesenian. Tapi pada akhirnya mereka mengikuti bootcamp seperti di Silsi atau di tempat lain yang cuma 6 bulan, 7 bulan sekolah, dan mereka akhirnya jadi full stack developer engineer. So. Oke, sudah terjawab ya tadi. Nah. Oke, sebentar. Masih disiapin ya Mas ya demonya? Sudah. Oh, sudah ya. Oke. Kita keep dulu pertanyaannya. Mana ya? Sebentar. Ini. Bentar ya, aduh salah saya, salah sir nih. Google Chrome. Bentar. Salah sir ya? Mana nih? Ini, sir. Nah, ini contoh, salah satu contoh demo yang saya demokan apa yang saya kerjakan di perusahaan saya, gitu. Nah, semua ini adalah built in JavaScript. Nggak built in JavaScript,
framework yang saya pakai adalah React.js. Semua ini dari JavaScript, nggak ada PHP, nggak ada emblem-emblem lainnya. Jadi ini murni JavaScript. Contoh nih, bisa kalian lihat ya. Tuh. Nah, contoh di, saya kasih contoh. Nah, di sini adalah kelebihan JavaScript. Kita di React, kita bisa manipulasi hal-hal seperti ini nih. Gitu. Ini murni JavaScript. Contoh. Nah, ini adalah sampel dari JavaScript. Jadi, buat mungkin buat kalian penyemangat, nggak terlalu berat untuk mempelajari JavaScript karena nggak sehektik contoh Java itu sangat ribet, sangat complicated, bukan ribet ya, complicated, sedangkan JavaScript itu sangat simpel sekali karena terutama di React itu mereka udah gimana sih kita mau nampilkan data, lalu gimana sih mau manipulasi data gitu. Nah, oke. Okay. Ini contoh ya, untuk ini contoh presentasinya, presentasi untuk front end. Nah, saya kasih contoh dari page ini, screen ini saya kasih contoh codingannya, contoh kodenya. Nah, satu pitch tadi yang begitu complicated ya, di situ saya bisa katakan tadi mapping itu complicated karena kita bisa manipulasi moving data dari table bawah, kita moving ke atas, lalu dari mappingnya tadi kita kelihatan clusteringnya, lalu kita bisa lihat detailnya seperti ini. Ini di React Native. Gitu loh. Nah, bisa kalian lihat cuma butuh 2200 line coding. Kalau ini kita kerjakan misal contoh di Laravel atau di lainnya, kita agak ribet karena harus inject JavaScript, contoh harus JavaScript jQuery, terus kita manipulasinya pakai jQuery, pindah-pindahin datanya jQuery. Sedangkan JavaScript kita cukup di satu file ini aja. Ini udah mempresentasikan satu page itu detail. Semua termasuk manipulasi datanya. Tuh. Oke, itu demo dari saya. Kita... Oke, pertanyaan. Langsung ke pertanyaan ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ada nih dari Anonymous nih, panjang banget nih Mas. Iya, iya. Selamat malam Mas, terima kasih atas materinya. Jujur saya interest dengan materi yang Mas sampaikan, tapi pengetahuan saya tentang program ini adalah nol besar karena saya punya background tentang itu. Saya sendiri adalah seorang ASN. Pertanyaannya adalah, apakah menjadi seorang full stack kedepannya akan bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap peningkatan pelayanan publik? Dan apakah saya benar-benar bisa menjadi seorang full stack? Karena saya memang nggak ngerti sama sekali tentang hal ini sebelumnya. Terima kasih. Oke, akan saya jawab. Oke, related dengan jawabannya saya sebelumnya. Saya punya banyak teman yang awalnya nol besar tentang dunia IT, tentang dunia pemrograman. Tapi mereka mengikuti bootcamp di Silsi, ada yang ikut bootcamp di tempat lain di Jakarta. Dan akhirnya
dan hampir 90% mereka akhirnya sekarang jadi full-stack JavaScript engineer. Padahal mereka background-nya nggak ada IT nih. Dan teman-teman saya yang ada di BV, itu saya ambil contoh di kantor saya aja ya, 70% rata-rata mereka nggak punya background di IT. Itu menjawab pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah menjadi seorang full stack ke depannya akan bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap peningkatan pelayanan publik? Kalau ini kayaknya lebih ke, maksudnya pengen kita bikin suatu startup yang punya efek ke publik gitu ya? Atau bagaimana nih? Pertanyaan ini saya masih belum nangkep ya. Nah, dan apakah saya benar-benar bisa menjadi seorang full stack? Saya yakin semua orang bisa menjadi seorang full stack engineer karena di peluang kerjanya masih luas, sedangkan kebutuhan supply untuk seorang full stack engineer ini masih sedikit. Jadi, saya yakin kalian bisa gitu loh. Kenapa? Selama kalian ada kemauan untuk belajar, untuk mempelajari bahasa pemrograman itu nggak sesusah yang dibayangkan selama kalian mempelajarinya step by step. Jadi jangan langsung instan. Saya pengen langsung instan nih. Nggak bisa. Semua memang butuh proses gitu loh. Mungkin maksudnya ke mana? Yang memberikan sumbangsih yang besar terhadap peningkatan pelayanan publik, mungkin kepada mengarah penerapan untuk di dinas kali ya, pengabdian mungkin. Kalau pengabdian harusnya bisa ya, karena relasi saya banyak, ada teman saya di full stack, terus ASN juga, terus dia di instansi kesehatan, akhirnya dia di puskesmas ya, akhirnya setelah dia menjadi full stack developer, dia menawarkan ke kepala puskesmas untuk bikin suatu aplikasi untuk puskesmasnya dia, mulai dari absensi karyawan, habis gitu sistem antrian, habis gitu sistem laporan, yang dimana bisa membantu, sangat memudahkan kinerja ASN-ASN lainnya yang di kantornya dia. Gitu. Oke. Iya, sangat terjawab sekali ya. Ada lagi nih, cara melatih logika untuk menjadi full stack developer itu bagaimana ya, Kak? Cara melatih logika, dalam arti logika ini maksud saya bukan yang terlalu logika banget ya. Maksud saya logika adalah kalian mengetahui dasar-dasar matematika, kayak gitu kan, dasar-dasar matematika, habis gitu dasar-dasar dari object-oriented programming itu apa, itu aja sih. Itu kunci penting logikanya di situ. Semakin banyak latihan juga bakalan terasa tersebut. Iya, betul. Semakin banyak latihan, semakin bisa. Setuju, setuju. Assalamualaikum. Idealnya berapa jam sehari sih kita untuk latihan JavaScript biar bisa menjadi full stack JavaScript? Idealnya? Oke, idealnya ya. Ini saya ambil flashback dari saya belajar sebagai full stack JavaScript engineer. Waktu itu saya juga ambil bootcamp. Tapi kebetulan dapat beasiswa di luar negeri, bootcamp 6 bulan online. Idealnya per hari waktu itu saya menyisihkan waktu 2-3 jam aja cukup. 2-3 jam, tapi itu selama 1 minggu ya. Tapi Sabtu minggu libur ya. Jangan selama 1 minggu, Senin sampai Minggu. Jangan, Senin sampai Jumat. Itu. 3 jam cukup. Ya, okay. Kalau pakai JavaScript, apakah bisa pakai yang share hosting? Oh, okay. Saya nangkep. Okay. Apakah bisa pakai JavaScript jika di share hosting? Nah, tergantung share hostingnya. Kalau share hostingnya itu dia support Node.js, kita bisa deploy untuk end ataupun backend-nya. Gitu. Jadi tergantung dari share hostingnya ya, support Node.js atau enggak. Oke, sudah terjawab.
Lalu ada lagi, teks materinya Mas keren. Mau tanya untuk menjadi Fostek, baiknya apakah langsung buat atau kembangin aplikasi atau pahamin dulu teknisnya, misal logic, HTML atau bahasa pemrograman web dasar lainnya. Thanks atas penjelasannya. Oke. Mau tanya menjadi saya. Nah. Sini HTML, CSS itu siapa, habis itu saya mau pelajarin JavaScript, misal contoh React itu life cycle-nya seperti apa, baru nanti kita bisa terjun. Langsung kita eksekusi, kita bikin suatu aplikasi, entah itu web, entah mobile application. Intinya sih buat saya pelajarin, yang kedua kalian implementasi sambil belajar. Jadi jangan belajar terus diem nih, jangan. Belajar sambil dicoba. Jadi misal kalian mempelajari bikin HTML, mempelajari bikin apa, dicoba. Jadi kalian nanti tahu hasilnya seperti apa gitu. Oke, pertanyaannya sudah habis nih. Ada yang nanya lagi nggak kira-kira? Atau dari masnya ada motivasi buat teman-teman semua atau tips and trick? Gitu. Kalau motivasi ya, motivasi dari saya, pertama nggak ada yang namanya saya harus punya background IT, nggak ada. Selama kalian mau belajar, mau mengasah, pasti bisa. Terus motivasi kedua, kalian fokuskan bilang untuk misal saya pengen jadi full stack JavaScript engineer, jangan fokus ke banyak hal, fokuskan di satu hal. Contoh misal front end. Saya front end ada macam-macam kan, React. Jadi fokuskan di satu hal, jangan dipelajarin semua, meledak bisa kepala nih. Jadi fokus ke satu hal, itu lebih cepat kalian mempelajarinya. Gitu. Oke, ini ada lagi nih pertanyaannya. Malam Mas mau tanya sebelumnya, saya juga sempat belajar beberapa bahasa pemrograman sebelum pindah ke dunia sys admin. Namun jika sudah sampai tahap middle ke expert, semangat langsung menurun. Apakah hal tersebut pernah dialami oleh masnya sendiri? Kalau iya, apakah ada tips untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke. Iya, saya jujur, saya pernah mengalami hal kayak gitu ya. Jadi ketika kita udah middle ke expert, jadi kayak, aduh, bosen nih, gitu loh. Bosen. Karena apa kita merasa bosen? Karena waktu itu saya menyadarin kenapa saya merupakan, karena kita kayak merasa udah expert nih, kok gampang banget pekerjaan saya. Itulah kenapa kadang kita jadi turun nih, jadi malas gitu loh. Saran saya, mungkin jangan fokus di satu pekerjaan. Kalau ada waktu luang, bisa cari freelance, cari pekerjaan sampingan. Seperti itu sih. Jadi biar kalian nggak turun semangatnya gitu. Oke? Okay? Jadi pembuatan Docker file-nya. Oke, nih untuk back-end development-nya, apakah performance JavaScript lebih baik dari bahasa pemrograman back-end lainnya seperti Java atau Golang? Oke, untuk back-end development, apakah performance JavaScript lebih baik dari back-end lainnya Java dan Golang? Nah, kalau dari ini pengalaman saya ya, gitu loh. Kalau dari sisi respon time, JavaScript better. Karena dia respon time-nya sangat kecil, bisa sampai di angka 50 millisecond. Dan memang bisa dikatakan JavaScript ini umurnya masih muda ya dibandingkan Java atau Golang. Tapi kenapa JavaScript ini demand-nya tinggi? Karena kecepatan. Jadi kalau mau bahas masalah performance, ya JavaScript masih better. Tapi kalau bahas security, Java better. Ya, kalau bahas performance, habis itu timeline, speed, nggak ada yang ngalahin JavaScript dibandingkan bahasa pemrograman yang lain gitu loh.
Oke. Ada lagi nggak dari teman-teman yang mau nanya nanti nih? Ada di mumpung masih bisa ditanya. Kalau yang kemarin EPM atau ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan dari Masnya untuk teman-teman semua di sini yang lagi nonton gitu perihal full stack engineer menjadi. Jadi engineer. Ini ada pertanyaan dulu, kalau ikut training ini framework yang dipakai apa ya? Jadi di sisi untuk front end betul ya Pak, nanti kita training pakai React.js kan? Lalu untuk back end itu pasti Express.js. Nah, penyemangat dari saya kalian bisa, kalau kalian mau, saya bisa sharing ilmu apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian ajukan nantinya, itu kalian join aja di Silsi. Nanti pasti bakal ketemu dengan saya setiap harinya, lalu bisa tanya saya setiap sewaktu-waktu, di mana saya bisa bantu respon, saya kasih jawaban, lalu saya bisa bantu untuk gimana sih step mempelajari JavaScript itu dari nol, seperti itu. Oke. Oke, mungkin ada lagi. Masih cukup banyak nih waktunya. Iya. Atau mungkin teman-teman semuanya udah pada ngebul ya? Atau nggak ngerti atau gimana nih? Kalau nanti langsung ditanyain aja, boleh? Iya, yang tadi pagi. Oh, ada nih. Kalau JavaScript secara security kurang, lalu bagaimana mengatasinya agar bisa aman dari serangan inject dan sebagainya? Jadi dari JavaScript itu populate-nya besar, jadi open source-nya sangat besar. Jadi setiap kali ada bug, pasti ada orang yang akan menutup bug itu. Jadi kita tinggal update mengikuti selama. Jadi JavaScript, selama kita selalu update di setiap project yang kita kerjakan, saya berani, mungkin saya bisa jaminkan kita bakal aman untuk masalah security reason ya, gitu loh. Dan dari sisi misal server atau hosting, kita juga bisa pasang firewall kan, gitu loh. Jadi, ya, mungkin itu bisa mencakup jawaban. Jawaban saya bisa menjawab pertanyaan tadi ya, gitu loh. Iya, betul. Ada lagi nih dari teman-teman semua yang mau nanya? Kalau tidak ada, kita mau lanjut ke sesi selanjutnya, penjelasan tentang sekolah full stack oleh rekan saya, yaitu Kak Irfani. Halo Kak Irfani. Kalau itu kan berarti aku push di GitHub ya. Oke. Itu bagusnya, enaknya gimana sih? Apakah mereka bisa dikasih itu, dikasih langsung akses itu? Kemudian nah, suaranya lebih jernih. Oke. Nah, cuman kok nggak ada suaranya nih. Tes suara saya kedengeran nggak, teman-teman? Kedengeran. Kedengeran kok. Oke, jelas. Halo, Mas Faris. Salam kenal, Mas. Halo juga, Mas. Penjelasannya renyah banget. Sederhana banget, saya suka. Cara jelasinnya. Jadi JavaScript tidak jadi terlihat tidak terlalu memusingkan. Iya. Oke, teman-teman, thank you sekali lagi yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Kita sama-sama belajar banyak dari Mas Faris ya tentang disiplin ilmu dan juga dunia kerjaan sebagai JavaScript full stack developer. Gitu. Oh, nah, di sini saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Rizky Alif Irfani. Saya adalah CMO dari Jersey Solution, sekaligus tim marketing juga dari Sekolah Digital. Jadi saya mau jelasin sedikit aja, mungkin ada beberapa teman yang masih baru, atau ada juga yang udah lama kenal
Chelsea. Jadi ya singkat cerita, Chelsea itu sebuah startup berbasis edukasi teknologi. Kita ada beberapa produk, salah satunya adalah sekolah digital, yaitu program mentoring online tapi tatap muka. Jadi kalau sekarang kita webinar, teman-teman cuma bisa lihat muka saya, Mas Faris, dan Ayunda aja. Tapi kalau di sekolah digital nanti di kelas, kita bisa tatap muka. Teman-teman juga nanti ada mukanya, terus teman-teman bisa bertanya secara live, ngomong langsung, jadi nggak lewat chat. Programnya online tatap muka kurang lebih 16 minggu. Jadwalnya itu Senin, Rabu, dan Jumat, itu mulai dari 7:30 malam sampai jam 11-an lah. Sama hari Sabtu itu ada diskusi offline di Jakarta dan Bandung, jadi teman-teman bisa ketemu langsung dengan instruktur untuk diskusi, untuk silaturahmi, untuk cerita-cerita di luar materi, itu juga bisa. Nah, untuk yang di luar Bandung atau Jakarta, hari Sabtu tetap bisa ikut diskusi secara online. Gitu. Terus, itu tadi penjelasan tentang sekolah digital. Nah, yang udah jalan itu, kita ada banyak materi, jadi ada sekolah DevOps, ada sekolah hacker, QA, back-end, front-end, itu ada sendiri jalan. Terus sekolah UI UX itu juga sedang berjalan. Nah, ini yang terbaru salah satunya adalah sekolah full stack ini. Gitu, teman-teman. Terus, saya mungkin mau jelasin sekilas tentang benefit-nya. Jadi, apa sih benefit-nya kalau ikut di sekolah full stack ini? Yang jelas online, jadi dimanapun teman-teman berada, tempat tinggalnya, punya kesempatan yang sama untuk belajar dan sukses jadi seorang full stack developer. Jadi, kita berusaha memanfaatkan teknologi, mempermudah teman-teman untuk belajar, cukup dari rumah, nggak perlu harus datang setiap hari ke tempat kursusnya, apalagi ini agendanya kan malam, kalau harus setiap hari pulang malam, itu menurut saya akan capek banget. Terus jadwalnya juga sepulang kerja, jadi seharusnya sih teman-teman yang kerja atau kuliah, insya Allah tidak ada masalah seharusnya. Karena sepulang kerja bisa tetap ikut belajar. Kurikulumnya disesuaikan, jadi nanti materi yang diajarkan di dalam kelas itu 100% custom, kita sesuaikan dengan kebutuhan di industri. Jadi mungkin kalau secara teori kita akan belajar A, B, C, dan D, tapi ternyata best practice di industri itu kebanyakan yang hanya butuh A dan C aja. Nah itu udah kita sesuaikan. Jadi benar-benar materinya kita custom dengan goal akhir, dengan harapan ya teman-teman lulus dari sekolah full stack itu udah siap pakai, udah siap terjun ke industri. Terus benefit lainnya, instrukturnya profesional. Jadi memang kita tidak main-main di sekolah digital ini. Kita memang ajak teman-teman instruktur yang profesional, praktisi di bidangnya, memang real bekerja di industri. Seperti salah satunya adalah Mas Faris, untuk membantu teman-teman untuk belajar dari nol sampai bisa menguasai skill-nya. Tadi Mas Faris juga sempat singgung sedikit soal background, soal seberapa besar sih peluang yang basicnya non-IT untuk bisa jadi full stack developer. Seharusnya selama kita mau belajar dengan keras, itu tidak ada masalah sih. Apalagi sekarang informasi di era saat ini, informasi udah gampang banget didapatkan, metode belajar udah lebih mudah. Nah, alangkah lebih baiknya lagi, lebih cepatnya lagi, kalau ada mentor yang membimbing teman-teman selama proses belajar tersebut. Nah, itu yang akan kita hadirkan di dalam sekolah full stack. Terus benefit lain apa lagi ya? Jaminan kerja. Jadi insya Allah setelah lulus teman-teman dijamin untuk disalurkan dan diterima kerja, entah itu di perusahaan sebagai full stack developer atau di startup atau jadi freelancer. Kalau emang misalnya ada yang mau pengennya freelance gitu, jangan menyepelekan pekerjaan freelance. Mungkin dulu kecil ya freelancer itu, tapi makin kesini, freelancer adalah sebuah bidang pekerjaan yang cukup menjanjikan. Kita bisa dapat klien-klien dari luar negeri gampang banget, dari project.co.id, dari freelancer, dari Upwork, itu banyak banget project-project dari luar negeri. Makanya tadi kata Mas Faris,
modalnya adalah bahasa Inggris itu penting, saya sepakat. Jadi kalau teman-teman udah menguasai bahasa Inggris, ya sudah. Teman-teman bisa ngerjain proyek lintas negara, lintas benua, ya batas antara Anda dan kliennya cuma sebatas layar. Jadi sekarang udah semakin mudah aksesnya. Terus benefit lainnya, apalagi ya, ada rekaman materi, jadi walaupun kelasnya live, tapi setiap selesai sesi kelas itu ada rekamannya, jadi teman-teman bisa nonton ulang. Ada ruang diskusi juga, kita sediakan grup di Slack, jadi teman-teman nanti bisa diskusi banyak di Slack bareng para instruktur, termasuk juga oleh Mas Faris. Sekelas kita paling cuma 6 atau 7 atau 8 maksimal, bahkan di beberapa case satu kelas cuma ada 3 atau 4 orang. Karena memang dari awal sekolah digital ini kita jalankan, kita tidak ngejar kuantitas, kita fokus ke kualitas, dan itu sudah kita buktikan. Sekolah DevOps, hacker, back-end, front-end, QA, UI/UX, itu semua nggak ada yang lebih dari 10 orang dalam satu kelasnya. Jadi kuota yang kita buka juga di batch pertama sekolah full stack ini dikit, mungkin 6 atau 10, sekitar itu. Jadi teman-teman bisa punya waktu belajar lebih efektif, punya ruang bertanya yang lebih banyak kepada instruktur. Di lain sisi, para instruktur juga tidak akan terlalu kesulitan mengajar, karena siswanya juga nggak terlalu banyak, jadi bisa lebih fokus dan materi bisa terdeliver dengan baik. Benefit lainnya ada banyak sih, ada jaminan kerja tadi, ada garansi uang kembali. Worst case-nya kalau misalnya dalam 24 bulan teman-teman belum dapat kerja dari kita, itu ada garansi uang kembali, ada jaminan. Semua nanti tertuang di dalam MOU hitam di atas putih, jadi kita profesional. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, selama teman-teman belajar dengan baik, attitude-nya baik, rajin praktek, rajin mulik, kita optimis, insya Allah setelah lulus 16 minggu, teman-teman sudah bisa berkarya di industri. Jadi walaupun sekolah full stack ini baru batch pertama, walaupun belum ada alumni-nya, tapi bisnis model dan metode belajarnya udah kita validasi di sekolah-sekolah yang lain. Termasuk di sekolah DevOps, itu udah jalan, berapa? Udah jalan 4 batch. Sudah ada alumni-nya, sudah banyak juga yang kerja, ada yang upgrade karir di kantor lamanya, ada yang di Tribun, ada beberapa di startup juga, saya kurang update datanya, tapi artinya bahwa goal yang kita inginkan tercapai. Dan itu juga kita yakini di sekolah full stack ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, selama teman-teman serius, attitude-nya baik, kita kerjasama, karena menurut saya sehebat apapun strukturnya, kalau dari teman-teman tidak membantu diri sendiri, itu akan sulit proses belajarnya. Jadi kita akan kerjasama di sini selama 16 minggu, itu bukan waktu yang pendek untuk sama-sama belajar. Gitu. Lalu alumni belum ada, tadi saya sudah jelaskan. Karena ini baru batch pertama. Rincian biaya, saya belum bisa sebutkan, karena takutnya ada perubahan. Jadi sekolah full stack ini sebenarnya belum rilis konten di website, silabus materi, masih ada beberapa perbaikan penyempurnaan. Insya Allah mungkin kita akan rilis di hari Senin, Selasa, atau Rabu depan. Pantau aja di email, pantau aja di website resminya sekolahfullstack.com. Terus, nah ini ada pertanyaan yang cukup umum sih. Worth it atau enggak sih ngikut kayak ginian? Nah, saya akan coba jawab secara subjektif ya. Jadi saya tidak mau 100% membelain sekolah full stack, tapi saya coba kasih pandangan seperti ini, bahwa waktunya lebih pendek dibanding kuliah. Di sekolah full stack ini hanya kurang lebih 16 minggu. Setelah lulus juga masih ada tambahan materi-materi untuk support teman-teman. Misalnya materi tentang soft skill, materi tentang cara interview, materi tentang gimana cara membuat CV, cara interview dengan HR, materi tentang misalnya update untuk kursus bahasa Inggris, atau update untuk materi intinya itu sendiri, nah itu teman-teman akan dapatkan ketika nanti setelah lulus dari sekolah full stack. Terus biayanya saya akui tidak terlalu murah, tapi tetap lebih murah, jauh lebih murah dari kuliah, satu. Dan kedua, teman-teman coba lihat ininya, goal akhirnya, peluangnya. Tadi Mas Faris sudah sempat singgung
berapa range gaji seorang full stack developer. Bahkan di luar dari yang Mas Faris bilang pun, sudah jadi rahasia umum bahwa bidang pekerjaan, job title di bidang teknologi khususnya, itu standar gajinya udah jauh di atas rata-rata. Dan untuk tembus ke dua digit, itu jenjang karirnya tidak selama bidang karir di bidang lainnya. Di bidang teknologi cepat banget, karena ya teknologi juga berubahnya cepat. Jadi, apa ya, proses belajar ini bisa jadi investasi untuk teman-teman untuk upgrade skill, upgrade level karir, dan tentunya upgrade finansial. Kemarin sempat disinggung juga sama instruktur di apa namanya di webinar Big Data bahwa kuliah penting, ijazah itu penting gitu. Tapi perusahaan semakin kesini pola berpikirnya semakin modern. Kalau dulu prioritas utama yang ditanyakan oleh mereka adalah ijazah. Kalau sekarang mungkin ijazah masih ditanyakan, tapi yang prioritas ditanyakan oleh mereka adalah kamu bisa apa? Anda bisa melakukan apa untuk perusahaan saya? Anda punya skill apa? Itu yang ditanyakan. Jadi justru yang nggak kalah pentingnya saat ini adalah portfolio. Makanya di dalam sekolah full stack nanti ada small project, ada big project, itu bisa jadi portfolio teman-teman untuk modal awal masuk di industri. Karena projectnya apa namanya itu berbasis real case di industri, jadi bukan apa namanya bukan simulasi tapi berbasis di industri. Jadi teman-teman memang ngerjain isu yang nyata terjadi di industri. Terus ada jaminan kerja udah jelas, jadi teman-teman dapat skill, dijamin juga dapat kerja. Jadi apakah worth it atau enggak ikut di sini? Nah, saya kembalikan lagi kepada teman-teman pertimbangannya. Itu. Lalu apa lagi ya? Biaya belum bisa saya sampaikan, takutnya ada perubahan. Tapi yang jelas kita pakai sistem Oliver, jadi semakin cepat daftar, semakin besar diskon, semakin lama daftar, diskonnya semakin kecil, sampai pada akhirnya nanti mendekati penutupan, diskon sudah nggak ada, udah balik ke harga normal. Itu aja sih, paling yang join webinar ada sekitar 180-an yang daftar, tapi yang join nggak sampai segitu. Yang daftar waiting list sudah ada 16 orang per hari ini. Sedangkan kuota kelas mungkin akan kita buka 6 atau 10, 12 lah maksimal. 15 di bawah 15. Karena apa namanya kita memang fokus ke kualitas. Bahkan untuk jumlah peserta yang 10 pun, itu biasanya masih kita bagi lagi jadi 2 atau 3 kelas. Kayak kemarin tuh di batch kedua sekolah hacker itu ada batch pertama, sekolah hacker itu ada 11 peserta, itu kita bagi lagi jadi 2 kelas, kalau nggak salah. Gitu, teman-teman. Ini ada pertanyaan, bootcamp-nya online atau offline? Online, Mas. Tapi online-nya tatap muka, seperti ini, live. Jadi, Anda harus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Makanya kenapa kita bilangnya sekolah. Bukan kursus online, nonton video satu arah. Jadi, dengan live seperti ini, apa namanya, nanti Anda juga bisa tanya ke instruktur, nanyanya juga ngomong langsung kayak gini, bukan lewat chat seperti sekarang. Kalau sekarang kan karena pesertanya banyak nih, jadi makanya kita untuk pertanyaan via chat. Tapi kalau nanti kita pakainya bukan pakai webinar, tapi pakai yang fitur meeting. Jadi nanti teman-teman juga ada mukanya, instruktur ada mukanya. Anda punya kesempatan untuk nanya, untuk diskusi dengan instruktur di dalam kelas. Jadi walaupun online tapi tatap muka, harapan saya semua orang punya kesempatan, punya hak yang sama untuk belajar, untuk sukses. Karena justru di sekolah digital ini mayoritas peserta kita malah dari luar Jawa. Jadi mereka punya kemauan, mereka ada dana, tapi mereka keterbatasan waktu dan juga kendala jarak. Tapi mereka mau belajar, mereka pengen sukses. Nah, kita coba fasilitasi untuk itu. Karena ini nggak sebentar, 16 minggu. Yang online aja 16 minggu, ada beberapa peserta yang pada akhirnya mungkin capek, entah kesibukan, berhenti di tengah jalan. Apalagi kalau harus diadakan offline, harus datang ke Bandung misalnya, atau ke Jakarta gitu, setiap Senin, Rabu, Jumat, pulangnya setengah 12 malam, selama 16 minggu. Saya sih yakin yang gugur akan lebih banyak dan lebih cepat.
Karena itu udah kita evaluasi di sekolah-sekolah kita sebelumnya, kita udah pelajarin apa saja yang kurang, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu disempurnakan, itu kita sudah pelajari semua. Sekolah DevOps pertama kali jalan tuh Juli 2018, jadi saat ini udah 4 batch, dan itu terus kita perbaharui. Gitu. Terus ada lagi pertanyaan, Mas, apakah setelah selesai sekolah ini akan ada outputnya? Semisal, ya betul. Ini saya di bagian marketing ya, yang ngerjain silabus materi itu antara tim produk kita diskusi dengan instruktur. Cuman kalau saya nggak salah, ada goalnya. Jadi kayak ngerjain project, cuman saya lupa deh projectnya apa. Tapi ada goalnya, Pak Tara. Jadi nanti ada sesuatu yang dikerjakan sebagai goal akhir. Nah, itu nanti bisa digunakan juga sebagai portfolio. Apakah biaya boleh dicicil? Boleh. Boleh dicicil, tidak ada bunga, tidak ada denda. Kalau mau dibayar lebih cepat juga, tidak ada penalti. Jadi memang kita menghindari itu. Murni kita ingin membantu teman-teman, sekolahnya hanya 4 bulan, hanya 16 minggu. Tapi cicilannya lebih panjang dari itu, supaya nominal per bulannya lebih kecil. Karena kalau kita padatkan cicilan hanya 4 bulan, nominal per bulannya jadi besar. Saya yakin akan memberatkan teman-teman. Tapi percayalah, ketika teman-teman lihat dari sisi benefitnya, ketika teman-teman lihat dari sisi goal akhirnya, ketika teman-teman lihat dari sisi peluang karir, peluang kerja yang sempat tadi disinggung oleh Mas Faris, insya Allah seharusnya worth it sih dengan mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu selama 16 minggu itu insya Allah sepadan. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya kembalikan lagi ke Ayunda untuk teman-teman yang lain? Yang jelas pantau saja di email, saya selalu update lewat email. Mas, kalau boleh izin saya mau kasih saran, kalau memungkinkan bisa gak teman sekelasnya itu selevel? Betul, itu salah satu metode yang kita jalankan satu atau dua batch terakhir di sekolah yang lain. Jadi kita pisahkan yang kita sebutnya kelas A dan B biasanya. Kelas A itu kelas advance, kelas B itu kelas basic. Tujuannya biar yang advance bisa lebih dalam diskusinya. Terus tujuannya untuk yang basic juga nggak sungkan, nggak malu untuk bertanya. Jadi bisa pendekatannya kan jelas berbeda ya. Nah itu insya Allah kita pisahkan. Untuk daftar tidak ada syarat apa-apa, tapi nanti di dalam kelas itu nanti ada koordinator kelas yang nanyain teman-teman bahwa pengetahuan teman-teman tentang ini sudah sejauh apa, terus tentang ini sudah sejauh apa. Nanti kita yang akan memutuskan, oh Anda masuknya di kelas ini. Gitu. Jadi aman Mas, kita pisahkan insya Allah. Nanti di dalam kelas ada koordinator kelas dari tim kita yang akan atur supaya instruktur tetap nyaman, supaya siswa tetap nyaman. Apapun keluhannya, sampaikan ke kita, kita akan coba berikan feedback dengan cepat dan perbaikan. Jadi 16 minggu bukan waktu yang sebentar, nanti ketika di dalam kelas, saya sangat berharap kita semua bisa kerja sama dengan baik. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Website resminya sekolahfullstack.com, nanti di dalam situ ada informasi lengkap, ada silabus materi yang bisa di-download, jadi teman-teman nanti bisa tahu dari awal, dari nol, sampai nanti akhir lulus, itu belajar apa sih? Itu ada silabus materinya. Jadi sebelum teman-teman daftar, teman-teman bisa pelajarin itu semua supaya tidak beli kucing dalam karung. Jadi teman-teman bisa tahu materi apa yang diajarkan. Ada tombol WhatsApp di dalam website juga. Teman-teman bisa diskusi sepuasnya dengan admin kita. Saya mau ngomong apa tadi? Ya, bisa diskusi sebelum memutuskan untuk daftar. Jadi sekali lagi, saya ingin Anda mempertimbangkan dengan matang ketika akan daftar bahwa memang tujuannya sudah jelas Anda ingin sukses. Gitu. Halo Pak Endang. Pak Endang salah satu pelanggan setia kita ini dari zamannya QCID, dari zamannya kelas Docker juga Pak Endang ya. Mas Alif, partner recruiter-nya apa ada yang remote? Insya Allah seharusnya ada. Jadi
kita tidak terikat pada pada perusahaan tertentu, enggak. Kita open terhadap semua klien company maupun startup yang ingin kerjasama. Dan di luar itu kita juga kerjasama dengan Geek Hunter. Jadi Geek Hunter itu apa istilahnya? IT Retreatment Consultant. Dia membawahi beberapa perusahaan. Apa namanya? Kita nanti akan banyak nyalurin ke situ juga, karena Geek Hunter juga punya banyak link ke perusahaan, baik yang nasional maupun yang multinasional. Gitu, Pak Endang. Insya Allah harusnya ada sih yang remote sih. Cuman mungkin kalau developer kayaknya nggak full deh, nggak full remote deh. Tapi ada lah, ada. Anonymous, apakah dapat buku panduan? Ada. Jadi kan ada silabus materi. Nanti dari silabus materi itu kita pecah lagi jadi modul, Mas. Jadi setiap nih, modulnya itu kalau dicetak, nanti di saat lulus, teman-teman dapat modul. Itu modulnya tebalnya mungkin 400-500 halaman. Tapi saat nanti di dalam kelas itu modul kita berikan per minggu atau mungkin malah per sesi, nggak kita berikan semua. Jadi saya ingin, kita ingin teman-teman fokus pada modul yang diberikan, belajarnya benar-benar step by step, sesuai arahan, sesuai panduan instruktur. Jadi nanti peningkatan progresnya juga terukur. Ada modulnya, itu lengkap banget. Jadi teman-teman nanti belajar dari modul, belajar di kelas, diskusi dengan instruktur, bisa diskusi di grup Slack, terus bisa belajar dari rekaman materi, terus bisa belajar dari saat diskusi offline hari Sabtu. Nah, itu ruang belajar Anda selama di dalam kelas nanti. Jadi sebagai apa ya? Sebagai impact, sebagai dampak dari biaya yang Anda bayarkan, itu keseriusan kami bahwa kami mengajak teman-teman instruktur yang memang capable untuk membantu Anda. Pendekatan kami ke teman-teman instruktur juga nggak sembarangan. Kita benar-benar diskusi cukup mendalam tentang kebutuhan kita, tentang apa namanya, apa yang kita butuhkan ke instruktur. Jadi supaya amanah ngajarin teman-teman bisa tersampaikan dengan baik. Gitu, jadi aman, ada modulnya nanti. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah habis. Pantau aja di email ataupun di apa namanya, di websitenya. Semua informasi resmi tentang sekolah full stack ataupun hal lain yang terkait dengan CUC itu hanya diinformasikan melalui website, email ataupun broadcast WA. Gitu. Jadi kita nggak pernah sampaikan di tempat lain. Oke, mungkin itu aja sebelum saya kembali ke Kak Yuda. Sekali lagi thank you teman-teman yang dengerin, udah stay sampai akhir. Thank you banyak buat Mas Faris sekali lagi udah mau berbagi ilmunya. Saya ngikutin dari awal dan salut, penjelasannya enak banget Mas, sangat mudah dimengerti. Yeah. Mudah-mudahan bisa terus kerjasama sampai akhir. Amin. Oke, saya kembalikan ke Ayunda. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Irfani. Mungkin itu aja penjelasan dari Kak Irfani mengenai sekolah-sekolah yang ada di Chelsea. Oke, okay, Mas Faris, halo, masih ada di tempat? Ya, masih. Masih ya, oke. Okay. Kayaknya kita sudahi aja pertemuan webinar malam ini, karena kayaknya juga udah nggak ada yang nanya, dan penjelasan Mas Faris sudah cukup lengkap dan jelas banget. Sebelumnya terima kasih juga buat Mas Faris udah menyempatkan waktunya dan udah mau berbesar hati sharing ilmu sama kita-kita yang mungkin masih ada yang awam gitu, termasuk saya. Saya juga sebenarnya masih agak awam sih mengenai full stack ini. Sangat bisa dimengerti, mudah dimengerti, mudah-mudahan sehat terus dan sukses terus ya Mas ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah hadir di webinar ini. Terima kasih yang masih ada stay sampai saat ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya Ayunda, perwakilan dari Chelsea Evolution. Mau minta maaf kalau ada salah-salah kata atau kalimat saya yang menyinggung. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di sekolah full stack nanti ya. Terima kasih, selamat malam.